Memasuki bulan suci Ramadan, penjualan daging ayam di Purbalingga, Jawa Tengah cukup meningkat hingga mencapai 30%. Hal ini karena banyak masyarakat yang memilih daging ayam sebagai menu makan buka puasa maupun santap sahur. Daging ayam menjadi salah satu lauk masyarakat yang dipilih sebagai menu makan saat sahur. Hal inilah yang membuat penjualan daging ayam di Purbalingga cukup meningkat. Salah satunya penjualan daging ayam yang berada di tepi jalan raya Kurasari, Purbalingga. Sejak pagi, kios penjual daging ayam potong ini ramai oleh pembeli. Mereka rela antri untuk membeli daging ayam di pemotongannya langsung dan akan digunakan sebagai lauk makan sahur keluarganya. Rohmat, salah satu pembeli daging ayam, mengaku meski harga daging ayam sedikit mengalami kenaikan, ia sengaja membeli daging ayam untuk menu sahur. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada anak-anak saat makan sahur. Makan sahur. Kenapa ini, Pak? Kenapa harus pakai ayam memang kalau puasa ya? Anak-anak itu kan misalnya lauknya pakai enak-enak. Oh, harus pakai yang enak-enak ini anak-anak terutama itu ya, Pak. Jadi nanti anak-anak biar semangat makan sahurnya ya. Biar puasanya semangat. Ini memang setiap tahunnya seperti itu harus pakai ayam apa gimana? Enggak mesti ya. Tapi ini memang sengaja itu ya, Pak. Ini mau tiap hari apa gimana nih makan sahur? Paling ya 2 hari. Sementara itu, Risto penjual daging ayam mengaku satu hari menjelang bulan suci Ramadan, penjualan daging ayam meningkat antara 20% hingga 40%. Saat ini harga daging ayam potong cenderung normal, yaitu antara Rp24.000 hingga Rp25.000. Meningkat apa gimana? Agak meningkat sedikit. 30% atau 30-40%. Dibanding dengan hari biasa ya, itu ya, Pak? Iya. Terus stok gimana, Pak? Aman apa gimana? Aman. Kalau harga bagaimana, Pak? Harga stabil. Stabil. Antara berapa ini, Pak? 24, 25 ya, per kilonya ini, Pak. Berarti dari kemarin juga seperti itu ya harganya ya, Pak? Iya. Mudah-mudahan ya stabil. Stabil ya, jadi penjualannya tetap ramai gitu ya, Pak. Saat bulan Ramadan, permintaan ayam potong cenderung meningkat karena banyak masyarakat yang ingin menggunakan daging ayam sebagai menu sahur maupun buka puasa. Diharapkan harga ayam potong bisa selalu normal sehingga tidak memberatkan masyarakat yang ingin menikmati makan sahur dengan lauk daging ayam. Dari Purbalingga, Samiano, Bojemas TV melaporkan.